Terima kasih Anda setia sampai di segmen terakhir. Tetapi jangan khawatir, Anda masih bisa bergabung bersama kami di line interaktif di 0227214214 terkait dengan buku ensiklopedia Al-Quran dan hadis di sini. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Kang Hasan di sini mengenai keistimewaan buku ini dan kemudahan yang bisa Anda dapatkan dalam membeli buku ini. Ini mungkin ada yang baru bergabung, belum terlambat ya Kang. Dan ini juga, nah ini dia sudah masuk ya. Halo, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Diki di Batu. Diki di Batu? Ya. Oke, selamat malam Pak Diki. Silahkan Mangga pertanyaannya. Ini mau menanyakan, Pak, akan itu angsurannya itu harus maksimal 10 bulan atau gimana? 10 bulan, insya Allah. Oh, jadi bisa, misalkan bulan sekarang 315. Atau setahun atau gimana tuh, Pak? Kalau setahun boleh, setahun juga nggak ada masalah. Oh gitu ya. Iya. Dan harganya nggak berubah Kang, mau 10 bulan mau setahun juga segitu. Oh gitu. Oh, harganya tetap gitu. Tetap, ya nggak ada bunga. Oke. Okay. Oh gitu ya. Iya. Okay. Tinggal WA aja ke nomor tadi 081-322-454-454. Oh iya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi masih bingung mungkin ya. Ini mungkin masih memilih mengenai pembayarannya. Tadi kalau tunai sudah jelas, barangkali ada kembali cashback atau diskon sebesar Rp450.000. Tapi kalau untuk pemilihan secara angsuran boleh, yang 12 bulan juga boleh, insya Allah. Jadi artinya Rp3.150.000 itu dibagi berapa kita? Ya, 10 bulan, misalkan 12 bulan, misalkan mau DP-nya berapa boleh diperbolehkan, okay, insya Allah. Okay. Nanti tinggal WA aja tadi teh ke 081-322-454-454. Nah, itu dia. Tadi juga Kang Hasan sudah cerita, barangkali ini pemirsa Bandung TV di rumah ada yang sudah bertanya melalui WA atau SMS, belum Kang Hasan jawab karena terlalu banyak masuknya, tetapi jangan khawatir. Ya, nanti khawatir, nanti setelah beres acara ini, nanti saya jawab, diproses ya, insya Allah. Okay, baik. Balik lagi, mungkin ada pemirsa Bandung TV di rumah yang masih penasaran ini mengenai tema yang ada di ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini. Ini betul nggak sih sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana sih contohnya, Kang Hasan? Waduh, kalau ini salah satu contoh ya. Ini kan dijelasin tadi di jilid ketiga ini ada tentang Asmaul Husna. Di sini diterangkan tentang sifat Ar-Rahman ya, bahwa Allah Maha Pengasih. Di sini maknanya seperti apa, artinya berhubungan dengan sifat Allah yang Ar-Rahman itu, yang Maha Pengasih itu, apa saja. Misalkan dikumpulkan teh di sini, Quran yang berhubungan dengan sifat Allah yang Maha Pengasih itu, misalkan Al-Furqan ayat 60. Dan diterangin hadisnya, bahwa Allah yang Maha Tinggi itu punya 100 sifat rahmat. Di antaranya, satu bagian itu diperuntukkan untuk dunia dan isinya. Yang sisanya 99 sifat rahmat itu nanti di akhir kelak bagi siapa? Syurga, ya? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita di dunia ini cuma sebagian, punya mobil mewah, rumah mewah, hanya satu bagian. Dan banyak hal lagi, misalkan tentang istiqomah. Apa korelasinya dengan istiqomah? Kalau kita berpegang teguh sama agama Allah, ini diceritakan tentang istiqomahnya 7 pemuda Ashabul Kahfi. Itu Allah, saking sayangnya Allah, Allah tidurkan selama 309 tahun sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 25. Itu saking sayangnya Allah teh, 309 tahun dari raja yang kejam. Nanti kalau baca di sini, raja yang kejam dari 249 sampai 250 Masehi, Dikyanus namanya, lalu ditangkap pemuda itu, lalu diberi kesempatan, larilah ke guanya yang jalus, kalau diceritakan nanti sampai luar biasa. Itu saking ini korelasinya dengan istiqomah tadi. Kalau kita selalu berpegang teguh sama agama Allah. Baik, kita terima dulu ya Kang ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Lilis. Ibu di Padalarang. Iya, mau bertanya, Ibu. Mau boleh beli, mau kontan, apakah dikirim ke rumah? Iya, dikirim ke rumah Ibu, insya Allah. Dikirim ke rumah, Bu.
Ya. Nanti jangan ditransfer dulu, terima bukunya, baru dibayar di rumah. Ada gitu. Lagi Bu Lilis? Ya, mau beli aja, mau kontan. Nah, alhamdulillah. Gitu. Ih, langsung ya Bu Lilis. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah Bu. Iya. Bu Lilis jangan lupa daftarnya sekarang ya untuk alamatnya, barangkali nanti kan alamatnya dikirim ya. Kapan dikirimnya? Insya Allah besok atau 2 hari kerja aja, insya Allah. Iya, alamatnya catat aja. Iya, mangga. Oke. Di Padalarang. Bu Lilis punten, barangkali boleh di WA-in ya. Di WA-in boleh. Biar lebih jelas, takutnya nanti ada kesalahan alamat jadi tidak nyampe gitu ya Bu Lilis ya. Ini ada barangkali di layar televisi Bu Lilis, di foto dulu aja barangkali sama handphonenya. Nanti bisa dicatat lalu kemudian dikirim alamat Bu Lilis melalui WA ya Bu ya. Iya. Ada lagi Bu? Nanti aja, iya. Di 081-322-454-454 Bu Lilis. Di foto dulu. Iya, itu nomor SMS WA-nya ada di situ di layar. Kalau di SMS ditulis bisa nggak? Boleh. Bisa, boleh. Boleh, iya. Berkirim ke sini gitu. Iya. Iya, makasih itu ya. Iya. Terima kasih Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis di Padalarang sudah takut kehabisan kayaknya ya. Kayaknya pengen cepet-cepet dikirim dengan secara tunai. Jadi Bu Lilis juga mendapatkan diskon sebesar Rp450.000 plus ini. Dapat bonus ya Kang ya. Hafalan Quran 3 jam dan Al-Quran perkata bilingual bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan jangan khawatir Bu Lilis juga nanti jangan dulu bayar. Bayarnya nanti aja saat dikirim pada saat dikirim di rumah. Oke, baik Bu Lilis, terima kasih, ditunggu besok ya Bu Lilis. Jangan lupa dikirim juga alamatnya ke nomor yang ada di televisi Anda ya Bu Lilis ya. Terakhir nih Kang Hasan, kesimpulan dari obrolan kita malam hari ini mengenai ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Kenapa kita harus memiliki buku ini Kang? Kenapa pentingnya memiliki buku ini pemirsa Bandung TV? Satu, supaya tadi melakukan sesuatu itu, kalau tanpa ilmu itu bagaimana? Iya. Yang kedua, ini salah satu media untuk menambah, terutama untuk menambah ilmu agama. Dan mudah-mudahan targetan kita duriyah yang solehah, duriyah yang qurrota ayun, dilengkapi dengan akhlak yang rahmatalul alamin. Karena ilmu itu bercabang. Bercabang itu harus diamalkan. Nah itu tadi intisarinya dari ke akhlak. Kalau punya ilmu dibingkai dengan akhlak kan luar biasa teh. Itu luar biasa. Nah hadirnya buku ini minimalnya ada rujukan yang jelas, ada bacaan di rumah, karena kembali lagi bahwa kewajiban mencari ilmu itu dari mulai buaya sampai liang lahat. Minimalnya kalau sudah dimiliki bisa didiskus, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, baik Kang Hasan, hatur nuhun Kang Hasan. Sama-sama. Saya juga bacakan lagi, barangkali cara memiliki buku ini adalah dengan cara SMS atau WA dengan format nama spasi alamat spasi tunai atau angsuran, kirim ke 081-322-454-454. Harga untuk tunai Rp3.150.000. Dipotong diskon Rp450.000, jadi Rp2.7 juta. Dan aksuran Rp315.000 untuk 10 kali bayaran. Dan belum dengan bonus-bonus yang tadi memilih secara tunai ya. Dan ini pre ongkir insya Allah. Nah itu dia, terima kasih Kang Hasan. Sama-sama, ditunggu teh. Lagi kehadatangannya. Insya Allah minggu ini insya Allah. Iya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, pemaparan mengenai buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, buku yang memang harus dimiliki oleh seluruh umat muslim sebagai pedoman dalam menyelesaikan semua permasalahan kehidupan. Dengan memiliki buku ini, insya Allah kita akan bisa menjawab semua permasalahan hidup dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak salah melangkah. Saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasan, hatur nuhun.